Di video kali ini kita mau ngenalin jaket outdoor yang anti air, anti hujan. Bisa dipakai naik gunung atau hanya sekedar naik motor atau traveling. Pertama, kita bahas dari bahannya. Nah, ini bahannya Gore-Tex, lembut dan mengkilat banget. Nah, lapisan si Gore-Tex ini yang buat hujan nggak tembus. Kedua, jaketnya terdapat hoodie atau topi yang bisa dilepas atau copot karena ada resletingnya. Ketiga, terdapat 4 saku di antaranya, 2 saku paling bawah kiri dan kanan, 1 saku tengah dan 1 saku di dalam. Keempat, lapisan dalam jaketnya berbahan polar, jadi pas naik motor angin gak tembus, dan pas naik gunung atau di dataran tinggi seperti puncak gak bakal kedinginan. Nah, selanjutnya kita ke bagian pergelangan tangannya. Di pergelangan tangannya ada perekat seperti ini, jadi ini gunanya untuk mengecilkan dan membesarkan lingkaran tangannya. Agar tidak kehujanan, maka harus direkatkan ya, seperti ini sampai benar-benar pas. Nah, yang harus diperhatikan juga ketika teman-teman pakai jaket anti air ini, nah ini di lehernya ada kancing ya. Nah, teman-teman harus sampai truk gitu ya, ketutup gitu, biar apa, biar air hujan gak masuk ke celah-celah leher jaket gitu ya. Biasanya hujan masuk dari celah leher, jadi solusinya teman-teman menggunakan jaketnya benar-benar harus safety banget, ada kancing langsung ditutup aja. Dan ini juga di kiri kanan ada semacam perekat juga, fungsinya agar air hujan tidak turun langsung ke kepala kita, karena nanti yang akan nutup kepala kita adalah hoodie-nya. Untuk bagian resleting, resleting ini udah water clip, kita cek. Kita langsung buka. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kering guys, tuh di dalamnya. Kita buka aja, lebih jelas. Teman-teman, ini udah disemprot, nggak karuan nih, udah basah banget. Tapi dalamnya tetap kering. Nah, ini semprotan airnya dan ini jaketnya. Ini jaket udah berkali-kali disemprot, tapi kita mau lihat ketika air itu datang, apakah dalamnya itu seperti apa? Seperti apakah dalamnya menerima air yang datang? Yuk kita lihat. Tuh. Di dalamnya tetap kering, meskipun ini sudah hampir lebih dari 2 menit atau 3 menit. Ya, begini reaksinya kalaupun hujan datang. Yeay.